Hai teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di channel saya, Windows Diana. Di video kali ini kita mau jalan-jalan ke Kawung Tilu, Cikarang. Yuk ikutin keseruan kami ya. Di ini kita lagi di perjalanan ya, karena tadi tuh saudara mau ke Kawung Tilu tapi nggak tahu tempatnya karena deket dari rumah saya. Jadi saya anterin buat kesana. Nih ya, udah ada tulisan Kawung Tilu, kita belok. Tinggal ikutin aja, ini di perkampungan ya teman-teman. Yang nggak tahu bisa cari di Google. Nih ya, cari aja Kawung Tilu Bojong Cikarang ya. Seperti ini. Ini udah saya cantumin di atas. Buat teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezeki ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ini jalannya udah bagus ya, waktu pertama kita kesini belum sebagus ini. Alhamdulillah sekarang udah bagus, kemajuan ya. Ini di tengah perkampungan, di sebelah sungai. Ini ya, pintu gerbangnya udah ada. Wisata Kawung Tilu, Bojong. Ini tiketnya per orang itu 20.000 ya, sama mobil 10.000. Jadi kita 2 orang sama mobil 50.000. Ini posisi kita kesini hujan ya teman-teman, jadi sepi. Kita kesini hari Sabtu. Kalau hari Minggu rame ya, banyak orang senam. Tempatnya juga rame. Ini saya sama suami pakai payung aja. Seru banget ya. Romantis lah ya. Ini kita nunggu saudara masih di parkiran. Ini pintu keluar, di sana pintu masuknya ya. Ini udah ada Nafisa, mama. Hai. Kita ketemu. Ya, rambutannya tuh banyak banget. Kita bisa makan sepuasnya. Ini ya, kita petik dulu. Ini di parkiran aja rambutannya udah banyak banget, teman-teman. Seru banget ya sambil metikin. Ya, ini boleh dibawa pulang loh. Tuh banyak banget pohon rambutannya. Nah, kita sama saudara juga. Yuk metik bareng. Ini masih kuning-kuning ya. Ini yang di parkiran udah banyak banget. Apalagi di dalam itu banyak banget. Seru banget ya. Yuk buat kalian yang di Cikarang main kesini ya. Mumpung lagi musim rambutan, lagi banyak banget. Boleh makan sepuasnya, boleh dibawa pulang juga. Yuk kita masuk ke dalam ya. Nih ada air mancurnya di sini. Suasananya bagus. Apalagi hujan-hujan gini ya, sahdu banget. Alhamdulillah kita masuk pas terang ya. Ini kita kesini hari Sabtu ya, jadi sepi. Kalau hari Minggu tuh ramai teman-teman, pada senam, pada jalan-jalan di sini. Yuk buat yang deket di sini main kesini ya. Ini seru banget sih, banyak permainan anak. Tempatnya luas banget buat duduk santai. Yuk kita keliling jalan-jalan ya. Ini habis hujan jadi sahdu banget. Nina bisa seneng banget sama Mas Anfa, Mas Ryan. Kita jalan-jalan dulu. Yuk ikutin keseruan kami ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini tempatnya luas banget ya. Apalagi di belakang itu kebun rambutan banyak banget, lagi berbuah semua. Mantep banget ya. Boleh metikin, boleh makan sepuasnya, boleh bawa pulang juga. Ini Nafisa seneng banget. Ini licin ya, hati-hati. Buat spot fotonya juga bagus-bagus ya pemandangannya. Buat temen-temen lagi barang ngapain nih, semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezeki ya, amin. Nggak bisa mau foto-foto. Nih ya, rambutannya banyak banget, pohonnya sejuk banget di sini. Ini keliling ke dalam masih luas banget ya temen-temen, jadi santai banget buat jalan-jalan di sini. Ini ada permainan anak juga, ada mandi bola, yang loncat-loncat, ada becak-becakan, ada menggambar juga, prosotan, semua ada ya di sini. Jadi anak-anak pasti seneng banget. Nih ya, rambutannya buah semua, banyak banget. Aduh, seru banget ya main ke sini. Yuk, yang deket di sini main ke sini bareng ya. Nih rambutannya. Jadi ini semua tuh pohon rambutan. Alhamdulillah ke sini pas berbuah ya, lagi musimnya. Buat yang suka rambutan, cocok banget nih kesini makan sepuasnya. Kalau saya nggak suka, agak nggak suka rambutan ya, tapi buat mentikinya suka banget.
Ini masih kecil-kecil tuh yang di atas. Wow, udah merah-merah banget. Seru banget deh metikinnya. Yuk panen rambutan. Tuh banyak banget semua pohon rambutan teman-teman. Ini permainan anaknya banyak ya di sini. Nafisa seneng banget lari-lari terus. Ini di samping sungai ya, nih. Ini bisa foto-foto di sini, banyak banget spot fotonya yang bagus. Ini sungai. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, tonton sampai selesai ya. Ini seru banget. Nih bisa foto-foto di sini. Ini juga seru banget foto-foto di atas di rumah-rumahan ya. Nafis seneng banget. Nih ya rambutannya semua tuh berbuah. Ini karena abis hujan ya jadi sepi. Kita kesini sore jam 3-an. Hari Sabtu ya. Ini suasananya seru banget sih. Udah jalan-jalan, tempatnya bagus. Nyaman lah ya. Nih foto-foto di sini bagus banget. Nih ke sana masih luas banget ya teman-teman. Pohon rambutan semua. Ya habis hujan, cadu banget, pasti gerimis-gerimis. Ini udah bisa seneng banget, pengen prosotan. Hai dek, makasih. Hai dek. Pegangan terus, berani dong.
Dia ini suami lagi metikin rambutan. Di sini boleh makan rambutan sepuasnya ya. Boleh juga dibawa pulang. Ini dikasih buat ngambil rambutan yang atas ya, gentengnya. Dia ini rambutannya seger-seger banget, merah-merah banget yang atas ya. Wow, ini banyak banget 3 kantong plastik. Ini boleh dibawa pulang lo nggak dimarahin. Makan di sini juga sepuasnya karena banyak banget pohonnya. Jadi siapa yang mau makan tinggal ambil aja. Ini kita mau pulang ya. Ini udah sore. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Yuk mampir ke Kaung Tilu ya. Ini lokasi di Bojong Langkas, Cikarang, Bekasi. Mumpung lagi musim rambutan ya, seru banget metikin rambutan. Ini bisa seneng banget lari-lari. Spot fotonya bagus banget di sini. Ini kalau hari Minggu rame ya. Ini ya suasana sekitar. Jangan lupa bersyukur untuk setiap harinya ya teman-teman. Terima kasih yang udah dukung channel Windestiana. Nih ikannya di sini banyak banget, gede-gede. Nah, bisa seneng banget liatnya. Buat teman-teman yang mau jalan-jalan santai, liburan, atau ke tempat wisata yang deket-deket aja, bisa kesini ya. Ini murah meriah banget, 20.000 udah bisa makan rambutan sepuasnya. Tempatnya juga bagus, luas banget. Terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Ini foto-foto kita di Kaung Tilu, spotnya bagus banget. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dukung terus ya channel YouTube saya, biar saya makin semangat lagi bikin video. Teman-teman yang baru hadir, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye. And it goes a little something like...